Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini saya menyampaikan informasi terupdate. Sebelum lanjut seperti biasa, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe channel yang mantap ini kawan. Informasi penting saat ini disadur dari tribunnews.com dengan judul Breaking News, gempa berkekuatan 7,1 M guncang Sulawesi Utara. Laporan wartawan tribunnews.com Willy Widianto, Jakarta. Gempa bumi dengan magnitudo 7,1 skala Richter mengguncang Sulawesi Utara. Gempa tersebut terjadi pada hari Kamis 12 Agustus 2021 dini hari, sekitar pukul 00.46 waktu Indonesia Barat atau 01.46 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan info dari akun Twitter resmi BMKG, gempa bumi terjadi di laut 267 km pada kedalaman 51 km timur laut Melo Nguane. Dirasakan di Talaut, Sangi, dan Bitung. Tidak berpotensi tsunami, tulis BMKG di akun Twitternya Kamis 12 Agustus 2021. Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi, tulis BMKG laman resminya. Demikian info singkat ini kawan. Tetap waspada, tetap berdoa, selalu di udara bersama MPS. Salam hormat buat semuanya. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.